itu nggak ada sama sekali pak orang mau ini. Tadi yang bantuin itu pak polisi tadi. Iya, itu nggak ada sama sekali pak orang deketin saya pak. Dan saya kan ada mobil barang tuh. Tolong pak, anterin saya pak. Karena mau, lagi pak, sepi ya. Enggak, kadang mobil yang rame pak. Oh, emang lagi kondisi rame jalanan. Kondisi rame, tapi yang saya bingung tuh orang pada sama saya pulang kali ya. Sini apalagi pak ya. Nah ini tapi selain di lutut, ini saya ukur kakinya ini kakinya panjang sebelah. Allah. Ini yang kena buat tempurungnya aja. Tempurungnya geser ya. Tarik napas, buang napas pak. Ditarik napas dulu. Allah. Jatuh di mana, Pak? Hah? Di pospor. Oh, di pospor. Yang paling berasa apanya, Mas? Kita lihat. Enggak bisa, Pak. Saya ini betulin dulu. Saya. Kalau ini lepas celananya soalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pak. Nah, ini enggak? Ini sakit juga pak tadi. Ini mah ini? Pokoknya sampai habis ini. Pas saya mulai ini. Oh, lututnya bengkak. Oh. Mas. Duri ya. Sini apalagi pak ya. Thank you.
sebelum jatuh normal semua kakinya ya? Normal pak. Pergeseran di sini ya, namanya nggak sendiri lutut. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ya, bes ya, namanya. Nggak, maksudnya nggak sampai patah. Oh, kalau patah sih, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini tapi selain di lutut, ini saya ukur kakinya ini, kakinya panjang sebelah. Iya. Jadi yang ini lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang itu biasanya ada yang berubah gitu. Iya. Tapi kalau di sini sakit nggak? Enggak. Ya kan, gratis ini kalau masalah. Saya ketika motor dan... Apa? Gimana? Pospol. Pos polisi kapuk situ. Oh, Pak. Lagi bawa motor atau gimana? Senggol orang. Saya nyenggol. Oh, bapak yang nyenggol, bapak jatuh. Oh, jadi saya nyelir. Di sini tuh ada gojek, dia makan jalan. Saya pas nyelir, saya begini, itu kan motor belakang depan saya bawa karung. Kalau bawahnya sini sakit biasanya enggak ya? Enggak, Pak. Atasnya aja ya? Atasnya. Nah, spion saya itu kena kalungnya dia. Nyangkut. Nyangkut. Saya jatuh, wah, dihajar dari belakang. Ceger. Timpalah motor saya. Saya berusaha lari, takutnya di belakang ada lagi. Iya. Saya mau ke kiri, mau nyebrang, enggak bisa bangun. Ya Allah, saya... Ini posisinya lagi di kanan jalan? Di kanan, Pak. Kan saya lagi nyari, Pak. Oh. Makanya saya mau lari itu pinggir. Takutnya saya... Soalnya tadi lihat spion tuh di belakang saya banyak mobil truk. Ini yang kenal bahas tempurungnya aja. Tempurungnya geser ya. Ini kendali kita napas, buang napas. Ini supaya napas tuh. Allah Akbar. Tarik napas, buang napas. Betulnya di betul bang, nggak sampai di tetap ya. Tapi kok kami pak? Hah? Iya efek. Yang kram yang mana? Ya tadi yang itu yang tengah. Masih kram? Hah? Iya. Masih kram. Kenceng kayak ulat, kenceng kayak nak urat narik. Masih narik. Yang tengah sini kan? Iya. Yang nyampe sini sini. Iya. Enggak ini. Apa karena tadi habis ditaikin itu ya? Iya, soalnya tuh kalau nggak begitu nggak tahu ngepas atau enggak. Iya. Saya kendorin dulu ya.
saya tandingan. Masuk berasa kram terus enggak? Yang sebelah kiri enggak. Yang kanan enggak kiri? Kiri. Iya. Yang kanan enggak berasa tertarik. Apanya? Tadi? Geser persendian lututnya, Pak. Ternyata saya nggak bisa bangun, saya langsung, ya Allah, ibu patah gitu. Sangkain patah? Iya, soalnya, nanti saya langsung kok gini. Tadi? Itu nggak ada sama sekali, Pak, orang mau ini. Tadi yang bantuin itu, Pak Polisi tadi? Iya. Untung pas ada mobil itu ya? Pas keluarga saya datang, mobil itu datang. Itu nggak ada sama sekali, Pak, orang deketin saya, Pak. Gojek gitu-gitu nggak ada? Nggak ada. Saya sampai manggil kan sedang saya kan ada mobil barang tuh. Motor, Pak, antren saya, Pak. Karena mobil, lagi Pak, sepi ya. Enggak, kadang mobil yang ramai, Pak. Oh, emang lagi kondisi ramai jalanan. Kondisi ramai, tapi yang saya bingung tuh orang pada sama saya pulang kali ya. Ya mungkin lagi punya urusan masing-masing kali. Tolong, Pak, terus yang nabrak saya tuh malah dia yang ngurusin saya. Yang kan saya jatuh nih, terus dia ngantem saya kan. Enggak usah panik, santai. Allah Akbar. Soalnya tadi saya paniknya itu, Pak, saya nggak bisa berdiri, kaki ngamplek ini nih. Ya iyalah, orang lututnya nggak bener. Terus kata ompo saya tadi waktu di mobil, coba gerakin jantung saya. Saya berusaha tuh. Masih gerak kok. Alhamdulillah kalau memang begitu. Saya langsung agak tenang tuh. Cuma nyari mobil yang saya kalau pengen ke kiri nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, santai saja. Nggak usah panik. Lutut. Nah, serat dulu. Serat dulu. Iya, Pak. Ada yang lain saja saya obatin. Ini, Pak.